Oke cuy, sebelum kalian menonton video gue mengadakan giveaway cuy 10 WL untuk satu orang di setiap video gue cuy. Jadi kalian komen grow ID dan word kalian dan gue akan membagikan 10 WL cuy, 5 WL cuy untuk dua orang pemenang. Kalian ke chip aja, di situ ada pintu cuy. Ada pintu buat kalian, buat jajan kalian lah pokoknya. Passwordnya, password door-nya itu kalian cari di video gue ya cuy. Kalian cari. Jadi kalian tonton sampai habis. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, selamat yang udah menang. Oke cuy, kembali lagi dengan gue Bang Aichip. Kali ini gue akan membahas tentang Harvest Festival lagi cuy. Di sini gue lagi panen-panen cuy, lagi gue harvest semua itu word-word gue cuy. Oke, langsung aja cuy. Oke cuy, di sini mungkin word terakhir gue yang bakalan gue harvest ya cuy. Farm terakhir yang mau gue harvest cuy. Jadi di sini gue juga mau ngasih tahu cuy, mark plan gue kembali lagi cuy. Setelah sekian lama, sebulan cuy. Sebulan lebih kayaknya ini baru dibalikin, kayak mana ini. Tapi enggak apa-apa, yang penting udah balik cuy. Jadi ini word terakhir, enggak mungkin gue dari berapa word itu, ada sekitar 30 berapa? Sekitar segitulah cuy word gue cuy. Di sini kita bakalan lihat ada berapa BMC yang kita dapatin nanti cuy. Oke, langsung aja lah kita percepat, kita ambil semua ya cuy. Jadi sambil kita ambil cuy, ini kue-kuenya ini cuy, kue-kue pembawa rezeki ini cuy. Jadi gue di sini ada saran buat kalian yang masih belum mempersiapkan. Mungkin sekarang masih bisa kalian beli, kemungkinan ini kan udah sekitar 3 hari 4 hari. Masih ada tersisa 3 hari cuy untuk event Harvest Festival cuy, untuk mendapatkan balance mooncake. Jadi di sini kalian beli paper aja, saran gue beli paper aja cuy. Kalian harus beli juga yang di ini apa namanya, yang ada di store itu kalian beli pakai WL bisa cuy, 1/2 WL. Itu untuk menggandakan, untuk mendoublekan sampai triplekan balance mooncake nya kalau drop ya cuy. Itu pun ada chance nya kadang dia di double, kadang enggak cuy. Oke, di sini langsung aja gue ke video gue jualannya cuy. Oke, di sini gue udah mendapatkan 531. Enggak cuy, sorry. Ini kita mendapatkan 541, cuman udah laku 10. Ini enggak tahu siapa yang belinya cuy, 10-nya cuy. Dengan harga 6 WL satunya cuy. Oke, di sini mungkin langsung aja kita SB ya cuy. Oke, di sini langsung aja kita tekan down cuy. Bam, langsung berdatangan belum cuy. Oke, mulai berdatangan cuy. Oke, mulai rame. Wah, ini udah mulai turun, udah tahu pintunya gue taruh entah mana-mana pintu di atas tuh cuy. Ada banyak link soalnya cuy. Oke, ini mulai kayaknya mulai beli atau enggak nih. Wih, ada potato. Halo potato. Aduh, ini kawan ini cuy. Kok ini gak ada yang beli ya cuy, kayaknya mafia semua ini. Mafia, kayak mafia reseller semua ini cuy, entah berguru sama siapa. Oke, langsung kita skip aja cuy. Bakalan gue jual di Boy Balance ya cuy, soalnya di sini gak ada yang mau beli cuy. Ya udahlah cuy, langsung aja. Oke, di sini udah laku semua cuy. Gue heran kenapa kok di SB gak laku, tapi kok di Boy Balance itu laku keras cuy. Mungkin untuk hasilnya ini kita bisa lihat dari 541 tadi kita mendapatkan 2715 WL atau
sama dengan 27 DL, 27 DL, dan di sini ada mooncake bundle ya cuy, kayak kotak kue gitu cuy. Sorry, di sini sebenarnya bukan 1224, itu 1200 ini gue dapatkan dari hasil jualan ini cuy, jualan yang ini. Ini cuy, Mooncake Magnificent saya, itulah cuy namanya cuy. Itu gue cuman mendapatkan 24 WL dari aduh berapa lah tuh ya, pokoknya 1/5 WL cuy. Oke, mungkin oh iya, gue tadi rupanya gue cek di war lagi cuy, ternyata ada yang panen lagi hari ini. Lalu gue panen lagi cuy, dan ini gue mendapatkan 162 kue balance lagi cuy. Mungkin ini bakalan gue simpen cuy, nggak gue jual. Jadi gue mendapatkan 541 balance mooncake ditambah 162, sekitar 703 cuy, gue mendapatkan 703 BMC balance mooncake. Oke, mungkin sekian video dari gue ya cuy, sorry kalau gue ada salah kata, gue cuman mau nunjukin hasil gue ini cuy untuk part terakhirnya cuy. Terima kasih udah support gue, see you next time.